peka. Saya ucapkan selamat berjumpa. Semoga yang menjawab mendapat berkah. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, Bapak dan Ibu guru pendamping serta rekan-rekan peserta lomba semua. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada yang jawab salat saya sih? Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, tahu enggak orang yang bahil? Mau enggak berteman dengan orang yang bahil? Mau jadi orang yang bahil? Siapa sih orang yang bahil itu? Orang yang bahil adalah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut tidak mau bersalawat. Itu bahil. Teman-teman peserta lomba semua, saya akan menyampaikan judul pidato mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang syukur artinya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima. Yuk kita simak firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.